Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Pembahasan kita kali ini adalah mengenai LOA atau Law of Attraction atau hukum tarik-menarik. Mungkin teman-teman di sini pernah ada yang dengar mengenai hal tersebut, dan di sini aku akan sampaikan sedikit ya mengenai LOA menurut pemahamanku sendiri. Jadi LOA itu adalah hukum tarik-menarik, yang mana ketika kita memikirkan sesuatu, ketika kita berucap, ketika kita batin ya, batin itu apa ya bahasa Indonesia ya, berprasangka atau mungkin kita mengimajinasikan sesuatu, maka hal tersebut bisa terwujud. Entah itu hal yang baik ataupun hal yang buruk, maka sesuatu itu bisa terwujud. Kali ini aku tidak akan membahas LOA terlalu dalam, tapi aku cuma sharing aja mengenai pengalamanku mengenal LOA dan apa saja manfaat yang telah aku dapatkan. Pertama adalah mengenai pengalamanku mengenal LOA. Jadi pertama kali aku kenal LOA itu waktu aku SMA. Sama temanku diperlihatkan video ya, The Secret kalau teman-teman tahu. Di YouTube ada sih The Secret kalau teman-teman mau lihat. Dari film The Secret itu atau serial film dokumenter The Secret itu dijelaskan bagaimana kita ketika ingin mewujudkan sesuatu, maka kita bisa dengan cara mengimajinasikannya, merasakannya, dan memikirkannya. Awalnya aku nggak begitu percaya ya dengan hal tersebut. Maksudnya gini, apakah dengan kita hanya mikirkan sesuatu itu, maka sesuatu itu bisa terwujud? Aku agak skeptis tentang hal tersebut, tapi sama temanku dijelasin bahwasanya LOA itu sistemnya seperti gravitasi. Jadi kita percaya atau nggak percaya, ya gravitasi itu ada, LOA juga ada. Makanya kita disuruh untuk ketika kita berpikir atau berimajinasi itu yang baik gitu, agar kalau kita berimajinasi maka menarik sesuatu yang baik ke kita. Bukan sebaliknya, kita berimajinasi tentang hal yang buruk, maka ya hal yang buruk itu bisa terjadi ke kita. Butuh waktu cukup lama untuk aku mendalami mengenai LOA. Aku cari-cari tentang LOA di luaran sana, penjelasannya dan lain sebagainya. Dari SMA itu sekitar setahun atau dua tahun itu, aku mencari terus mengenai kebenaran atau pembuktian mengenai LOA. Ada beberapa hal yang membuat aku percaya, terutama temanku sendiri ya, ketika dia itu mengimajinasikan naik ke mobil. Jadi dia itu duduk di sofa gitu, kemudian dia mengimajinasikan bahwa dia naik ke mobil, mobilnya apa dia sebutkan spesifik ya, kemudian dia jalan-jalan ke showroom mobil walaupun cuma lihat-lihat aja, kemudian dia juga belajar naik mobil walaupun dia belum punya mobilnya, dan setelah sekitar setahun atau dua tahun dia bisa mendapatkan mobil tersebut. Dari situ aku mempelajari lebih lanjut mengenai LOA dari segi psikologis, dari segi pikiran, dari segi ucapan, dan lain sebagainya. Dari apa yang aku lihat dan dari apa yang aku pelajari, LOA ini cukup positif menurutku dan tidak bertentangan dengan kepercayaan atau ajaran agama, karena ini bukan ajaran agama, bukan kepercayaan juga, jadi tidak ada pertentangannya di sana. Dan selama itu positif dan dapat diterapkan di hidup kita, maka ya nggak ada salahnya untuk kita menerapkannya. Mungkin lebih lanjut mengenai LOA akan aku sampaikan di video selanjutnya. Kalau teman-teman tertarik, komen aja di kolom komentar. Dan pembahasan selanjutnya adalah mengenai bagaimana LOA itu terjadi di hidupku. Mungkin teman-teman tahu Kick Andy. Jadi waktu SMA dulu, aku pengen seperti Kick Andy atau Andy F. Noya. Bukan untuk tampil di TV, akan tetapi untuk mendapatkan atau menggali cerita-cerita dari orang lain. Jadi aku pribadi itu suka untuk dengar cerita orang lain. Entah itu cerita sedih, entah itu cerita senang, entah itu cerita yang membuatku semangat, atau cerita yang menyentuh. Pokoknya aku suka untuk dengar cerita dari orang lain. Jadi kesukaanku akan mendengarkan cerita orang lain itu berbuah sampai sekarang aku senang untuk mendengarkan cerita-cerita orang. Nggak harus cerita yang super excited atau yang super gede, nggak, tapi cerita-cerita sehari-hari pun aku senang untuk mendengarkannya. Dan dari situlah aku bisa mendengarkan cerita. Mungkin kalau teman-teman follow Instagramku, aku pernah ketemu sama Mas Day ya, dari Kisah Tanah Jawa yang gambar setannya itu. Kemudian ada juga Om Hao, Mas Genta, dan Mas Gaduh pribadi. Dan lainnya juga aku pernah ketemu, yaitu Mas Aryo, yang beliau adalah seorang desainer grafis dari Slab Studio. Kemudian ada juga Mas Yoko Bom ya, dan beberapa orang lain yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu.
Tapi intinya, kesenanganku akan mendengarkan cerita orang itu membawaku sampai detik ini. Manfaat dari LOA ini nggak cuma tentang keuangan, nggak cuma tentang barang dan lain sebagainya, tapi dari berbagai hal, mulai dari pertemanan, hubungan relasi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Karena LOA ini sifatnya universal, jadi bisa diterapkan oleh siapapun dalam penerapannya sehari-hari. Dan mungkin teman-teman juga pernah dengar mengenai cara-cara penerapan LOA dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang cara berdasarkan Al-Quran, ada yang cara berdasarkan kepercayaan lain, atau cara dengan scripting, afirmasi, dan lain sebagainya. Tapi dalam penerapanku sendiri, aku nggak menerapkan afirmasi dan tidak menerapkan scripting. Jadi aku menerapkan hal lain yang mungkin nanti bisa aku bahas ya, penerapanku di LOA ini. Kalau teman-teman mungkin tertarik, silahkan komen aja di kolom komentar. Dan kalaupun mungkin teman-teman ingin bertanya mengenai LOA yang mungkin bisa aku jawab, maka teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Biar nggak lama, mungkin videonya akan aku selesaikan di sini aja, serial pertama ini. Nantinya, insya Allah 30 hari ke depan aku akan membahas mengenai LOA ini. Sekaligus nemenin teman-teman semua juga yang berpuasa. Mungkin nantinya videoku bisa bermanfaat, bisa nemenin teman-teman juga ketika sahur, ketika berbuka, ataupun ketika setelah sholat tarawih. Mungkin sekian dulu pembahasan mengenai LOA. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.